Hi guys, welcome back to Dina Ibel. Hari ini aku masih bikin video reaction lagi di Indonesian Idol 2020 Grand Final. Finalisnya ada Tiara dan Leondra. Dan episode kali ini aku bakalan nonton Leondra, dia featuring dengan Anmes. Judul lagunya Jangan Rubah Takdirku. So, kita dengerin bareng-bareng. Let's play. Oops. Leondra ini makin kesini makin cantik dia. Aku juga fans banget sih sama si Anmes nih. Di setiap doaku, di setiap air mataku, selalu ada setiap kata. Anyway, aku berasa pernah dengar lagu ini, cuma aku nggak tahu ini lagu si Anmes yang baru apa lagu lama ya. Tapi kayak udah pernah dengar gitu. Ku sampaikan cinta ini, cinta kita, ku tak akan mundur. Ku tak akan goyah, meyakinkan kamu. Anjir. Wow, aku merinding. Ini tuh masih part awal loh. Suaranya Anmes keren banget ya. Aku bikin video reaction lagu-lagu Anmes ya. Aku tahu dia pernah ikut ajang, entahlah aku lupa, dari RCTI juga. Dan aku tuh pernah dengerin cuma berapa kali doang, anjir. Gila. Baru awal. Leondranya. Gila, itu bagus banget. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Gila, aku masih merinding. Pas si Leondra masuk, itu suaranya bener-bener blend, bener-bener chemistry-nya bener-bener dapet. Ini tuh low note kan ya? Low note dia bagus berarti ya. Wait. Tadi tuh pas si Leondra angkat mic tuh, mic-nya agak ada masalah apa gimana ya? Suaranya nggak keluar. Come on. I
Anjir, part yang tadi tuh manis banget. Kok aku ngomong manis mulu ya? Cuma gimana? Maksudnya enak banget gitu loh. Enak banget sih, Rioda. Si Rosa aja senyumnya tuh kelihatan loh, dia suka. Gen, keren. Alright, aku udah nonton itu, aku nggak mau dengerin komentar jurinya. But dia ngedapet Standing Ovation, tapi ya Standing Ovation itu cuma privilege sih. Ada apa nggak ada ya itu semua tergantung voters aja suka apa nggak gitu. And anyway, penampilan tadi tuh gila. Yang sebelumnya kan, episode sebelumnya aku bilang dia nyanyiin waktu feature sama Dul itu bener lagunya nggak dibikin terlalu wow, nggak dibikin terlalu grande, nggak dibikin nadanya tuh nggak dibikin aneh-aneh. Pas, yang aku bilang kayak rumah minimalis tapi masih kelihatan mewahnya. Penampilan yang ini juga tuh semua pas banget, semua masih di on track gitu loh, masih di jalurnya, nggak aneh-aneh, which is good. Aduh, gimana ya, aku ngerasa itu udah sebagai penyanyi itu dewasa banget kalau kita bisa menekan ego. Jadi gimana ya, unmesh-nya bagus, leadernya juga bagus, pas digabung hasilnya bagus, nggak ada yang naik, nggak ada yang posnya di atas apa di bawah gitu, pas semuanya pas. And aduh, oh, juara satu. I think so. Habis ini aku bakalan nonton video reaction. Aku bakalan nonton bikin video reaction lagi dengan apa lagu kemenangan mereka. Aku udah dengerin sekilas di Instagram. Aku belum nonton videonya. Ini benar-benar setiap aku bikin video reaction sekarang itu aku benar-benar tahan-tahan diriku buat nggak mau nonton dulu biar gimana ya, biar hasilnya tuh lebih natural aja, jadi nggak aneh-aneh, jadi terus nggak mau dikompare-komparein, oh ini kamu terhasut sama jurinya ngomongin, yang padahal aku belum pernah dengerin jurinya ngomong apa juga gitu. Ini pure penilaian aku sendiri. But anyway, aku senang banget penampilan Leodra di minggu ini. Benar-benar dia tuh dewasa banget, benar-benar dia bisa nahan egonya, which is good. Aku suka banget performance yang seperti ini, yang lu punya suara bagus banget, nada lu bisa setinggi apa gitu, tapi pada saat lu nyanyi lu nggak terlalu nunjukin itu. Aku suka banget penyanyi seperti itu. Jadi ini semua kembali ke tes kita, selera kita masing-masing aja ya. But thank you for watching, and jangan lupa di subscribe video kok videonya. Jangan lupa di subscribe channel aku, jangan lupa di like video ini. Aku harap video ini like-nya banyak ya. And berikan saran dan kritik apapun itu, tulis aja di kolom komentar di bawah, dan share video ini biar viewersnya banyak. And see you on the next video. Bye-bye.